attaccar, guarpeti pacciarish. Harsh, si balti i guarsh. Ma, ul, udams, winja, waicha, waika. Hawaicha, salwa, takar, palhur, winja, laja, daus. Balik lagi di Otak Game, balik lagi di Far Cry Primal. Mungkin untuk video selanjutnya atau kedepannya untuk Far Cry Primal ini aku mungkin kayak gitu ya. Soalnya ringkasan cerita dari episode sebelumnya sudah ada semua di situ. Cuman yang belum ada situ kan kemarin aku sudah selesai nyelamatin dua penduduk baru. Si Woga sama si siapa namanya yang cewek itu aku lupa. Si perempuan ini. Aku lupa namanya. Si Jaima udah selesai. Terus untuk hari ini aku sempat mainin off camera itu buat ngumpulin semua bahan-bahan untuk pembangunan atau ngupgrade rumah dari si Woga, terus si Saila, terus sama si Jaima. Yang belum aku dapetin cuma si Tensai. Kenapa aku belum dapetin si Tensai? Karena dia butuh rare lion skin, bos. Rare lion skin aku belum nemu sama sekali, jadi agak susah. Kalau untuk yang keempat orang ini rumahku sendiri, aku bisa upgrade sekarang. Terus untuk skill, aku udah banyak ngebuka untuk ngumpulin bahan-bahan itu tadi. Aku kayak ngebuka ini buat dapetin ya barang-barang rare dari batu sama dari kayu. Terus ini juga, ya ini juga barang-barang langka juga sama. Terus ini skill ini ya udah aku buka. Ya terus yang ini juga regenerasi lebih cepat. Terus untuk crafting, maaf aku udah hampir ngebuka semua. Dan itu aku lakuin off camera. Yang ini pertama trap atau kita bisa naruh jebakan. Yang kedua ini kayak semacam kayak pisau lempar gitu mungkin ya. Ya kita sebutnya kayak semacam pisau lempar gitu aja. Stone shard. Terus ini berserk shard, ini upgradean dari stone shard ini kelihatannya. Ya, ini upgradean dari stone shard ini. Terus ini hunter belt. Dari kita bisa pertama membawa 2 trap sama 1 sting bomb atau bom lebah. Yang ini kita cuma bisa bawa 1 kan. Kalau ini kita upgrade atau kita naikin ke 1, kita bisa bawa 4 trap dan 2 sting bomb. Terus ini juga sama kayak gitu, pertama kita bisa bawa 4 pisau lempar, kalau kita upgrade jadi bawa 6 pisau lempar. Terus tasnya ini juga aku upgrade, weapon resource sama makanan. Jadi untuk senjata sama makanan setidaknya udah agak lebar sedikit lah untuk tas. Terus untuk tombak, dari aku bisa bawa 4 sekarang jadi bawa, sebelumnya cuma bisa bawa 2 sekarang bisa bawa 4. Kalau untuk palu ini sebelumnya aku bawa berapa lah. Aku cuma bawa 3 sekarang bawa 2 sekarang cuma bawa 3 gitu. Aku lupa. Terus untuk senjata 3 ini ternyata bisa di upgrade boy. Dan ini sudah aku full upgrade semua. Untuk bow ini. Dan ini kalau upgrade nambah damage. Iya nambah damage nya. Kalau yang palu ini bisa nge-stun 2-3 orang sekaligus kalau kena. Kalau ini ya masih sama kalau tombak. Lebih besar damage nya waktu dilempar. Terus untuk si Jaima ini upgrade-annya, ini ada si sling, tekan T buat kita ngelempar batu. Kalau lempar batu sebelumnya kan cuma pakai tangan, sekarang pakai yang apa kayak alat gitulah yang dipakai sama si Udam. Ya aku pernah nemuin Udam yang ngelempar batu pakai gini, dan itu bisa ngelukain musuh, jadi nggak cuma buat ngedistract atau ngalin perhatian musuh. Terus ini longbow, akhirnya aku bisa dapetin longbow. Ya semacam buat jarak jauh lah. Terus untuk hari ini kita bakal ngebuka si ini. Aku nggak tahu siapa namanya, tapi dia si warrior. Setelah kita ngebuka ini, terus kita bakal ngebuka ngupgrade semua village yang bisa aku upgrade. Udah, sampai situ aja. Untuk next 2 orang lagi, itu mungkin di episode selanjutnya. Jadi langsung aja menuju ke tempatnya si warrior baru. Oh iya, aku juga untuk mapnya aku udah ngebuka beberapa untuk buat tempat teleport. Kayak di sini itu aku buka. Ya di sini. Di sini buat tempat teleport. Karena apa? Biar aku waktu nyelesain misinya agak gampang lah. Tapi untuk sekitar lainnya aku masih belum selesai. Masih banyak yang belum aku selesai. Di sini. Terus ini.
ini tempat yang baru Big Darwa ini aku masih belum. Nah ini si Karos the Warrior udah aku bukan beberapa. Ya benar udah aku bukan beberapa. Jadi langsung aja kita berangkat ke tempatnya si Karos. Pertama kita tandain, terus nggak usah ditandain sih sebenarnya karena udah warna kuning juga dia. Sudah termasuk di misi utama jadi nggak perlu ditandain. Terus kalau ketika kita tekan key gini kita bisa ganti palu ini pakai kursor. Bukan pakai kursor, apa ini yang dibuat ngezoom sama ngezoom in sama ngezoom out ini. Jadi ini senjata kita pertama, ini palu yang dari tulang, terus ini yang dari batu yang kita upgrade terus-terusan. Sekarang aku udah bisa ngebawa 6. Terus untuk apa anak panahnya ini kita yang bow biasa. Terus ini yang longbow. Jadi kita bisa geser kayak gini. Aku yang seneng ini sama tombaknya kalian lihat. Bentukannya sekarang dari batu kayak lancip banget gitu. Seneng banget tau ngeliatnya. Terus ini yang itu pisau lemparnya. Pisau lemparnya ini sama kayak kita pakai sting bomb sama pakai apa umpan ini. Sama trap ini, umpan ada di trap jadi kita tinggal geser gini. Cara pakainya tinggal kita geser ke bawah gini. Terus kita tekan kursor gini. Nah, salah dong. Ngapain aku lempar itu? Oke, tinggal geser. Nah, gini lempar. Nah, gitu. Itu pisau lemparnya. Oke. Sekarang menuju ke misinya. Oh ya, aku pengen ngasih lihat kalian tombaknya. Tuh, keren banget. Kayak ada polanya gitu di mata tombaknya. Misinya ada di sana. Jadi kita turun lewat sini. Kenapa nggak bisa turun ke sini? Oke, okay, nice. Mantap. Yuk, hari ini kita bakal bawa si Lili. Ada siapa? Udam nggak? Udam. Udam! One hit. Oke, okay, miss. Oh, nice. Sekarang one hit. Nggak sih, dari dulu one hit sih. Kalau untuk tombak kita lempar kayak gitu kena para udam langsung one hit pas. Dan aku sekarang juga udah bisa ngebunuh mamut bos. Apa kalian gak bangga? Aku bangga loh. Oke, langsung menuju ke misi selanjutnya. Terus jangan lupa buat ngambil batu-batu kayak gini. Kadang ada kayak gimana ngeliat di sini. Di ini bukan. Nah ini. North Black Rock sama North Clay itu ada di daerah sini. Itu kita bisa dapetin di sini dan itu bentuk batu. Kalau yang untuk North Clay itu ada di daerah sungai sedikit kayak ya semacam kayak lumpur gitu tapi bentuknya sama kayak batu. Kalau untuk visualnya lo ya. Tunggu. Apa lagi kelahi? Sama-sama. Ada dulu. Dulu hitam. Aku butuh dia. Dia masuk ke rare dulu ya bos. Mana dia? Oke. Jinakin. Nice, dapet. Nah ini kayak gini bentukannya. Take clay. Nah, kayak gini. Bentukan batu-batu yang baru, terus ini yang batu hitam juga yang kita dapetin kemarin waktu kita nyelesain misinya si Wuga. Oh, kok di sini? Karus, kok ngapain? Bau-bau udah berastar. Kok kenapa? Brother udah ini. Shanti. Ah, kok terluka? Ninja Yaudar. Kusakui Haita. Oh, kita disuruh ngebantu, oke. Okay. Pertama kita buat ini. Kemana? Guarpati. Oke, sini. Karus. Mati satu. Mati lagi satu. Nice. Kok gampang kali. Ah! Karus. Pertempuran yang bagus. Sayang sekali untuk. Wah, dia kehilangan matanya, gak? Oh, cara kau ngasih salam kayak gitu, gak? Tawinja,
Kau Winja, aku Karus. Karus. Prastar Hasmas. Kita saudara. Tak, mau kau apa ini? Mau kau apa ini tuh? Udam. War wanam. Aku berburu para udam. Mog. Mefakui. Oh, dia mencari Mog yang mengambil matanya sama anaknya. Oh. Ah, Mog membunuh anaknya kah? Salah satu udam gitu. Para Winja sama para udam ini nggak pernah berhenti ya, apa ya, dendam pertempuran mereka. Bawakan kematian, kita akan membakar mereka. Oke. Okay. Kita akan mendatangi dia. Si Sayla ingin balas dendam sama si Ul. Si Karus ingin membalas dendam ke si Karus. Ke si Mok. Move into the udam bodies into the campfire. Burn bodies. Oke. Okay. Masih ada lagi yang datang. Woo, nice. Oh, kita disuruh ngover si Karus ya. Oke. Okay. Kemana lagi mereka? Oh, ada lagi. Di. Nice hit. Nice hit. Terus kau di sini cuma joget-joget aja, Karus. Dari sebelah sini. Nice. Nice. Dlui. Kita panggil dia Hihi. Masa namanya Hihi. Oish. One hit boy. Kita bakal main jarak jauh. Heal. Hina. Ah, Hina nama yang satunya. Nah, Nahi. Kita panggil siapa? Ya, kita panggil Nahi lah. Panas. Oh, kita suruh mindahin ini ga, badan dia ini ga, badan mereka ini semua ke tempat perapian. Oke. Okay. Sayangnya aku nggak bisa lari kalau bawa ini. Oke. Okay. Kalian lihat hasil buruannya si Karus tuh di samping. Ada mamut bos, dia bunuh sendiri tadi itu mamut. Kuat banget berarti dia. Bakar lagi panas. Harus jump. Oke. Ambil semua. Oke, mantap. Udah puas kau. Udah agak lega perasaanmu. Masih ada lagi. Dari mana? One hit. One more hit. Nice hit. Nggak kelihatan karena malam. Nice hit. Ada lagi. Dia yang warrior kah? Iya, yang warrior. Oke, okay, bakal agak susah sedikit, tapi nggak apa-apa. Oke, okay, sudah semua. Lulu, banyak banget. Nice hit. Mantap. Dari mana? Berapa poison. Cepet banget kau lari. Sekarang anak panaku one hit semua ya ke musuh. Oke, aman. Woo!
Padahal kok nggak ngapa-ngapain, kok nggak ngapa-ngapain loh. Semua yang ngalahin mereka itu aku loh. Si Tucker. Tucker, kamu memberiku kekuatan. Ya, sama-sama. Winja berkumpul di barat. Bagus. Aku akan mengajari para Winja untuk bertempur. Perhatikan aku, saudara. Oke. Lu kan di mata grafik di game ini kayak gitu banget ya. Garus the Warrior has joined your village. Nice. Sekarang aku mau ngambilin semua brother in need. Nice. Aku pengen ngambilin semua barang-barang kau yang udah aku lempar tadi. Skin mamut, oh kita dapat skinnya mamut. Nice. Tapi aku nggak bisa ngambilin semua anak panah yang nempel ke dia ini, guys. Kita bakal balik ke rumah karena si Karus sudah gabung sama kita. Kita balik dulu ke rumah, guys. Kita upgrade beberapa rumah. Dan aku kelihatannya rumah si Karus bisa aku upgrade juga. Oke, di mana si Karus? Karus ada di depan sini. Jauh banget kau dari rumahku. Jauh banget kau dari desa. Garus. Banyak winja yang apa? Bagus di sini. Tapi terlalu lunak. Tidak cukup kuat. Seperti Garus dan Takar. Aku akan membuat rumah di sini untuk mengajari mereka cara membunuh para udam. Oke, kita buat. Hey. Rumahnya si Garus. Oh, dia langsung ngajarin. Bahkan anak kecil pun nih ikut pelajarannya dia. Nice. Untuk next upgrade-nya bisa kita upgrade. Oh, bisa. Okay. Jadi sebelum itu kita upgrade dulu rumahnya si apa ini? Set mission kan? Marka. Iya, kelihatannya set mission. Kita upgrade dulu rumahnya si Jaima. Si Jaima Rare Deer Skin atau rusa langka. Kita upgrade rumahnya si Jaima untuk ke level 2. Terus upgrade rumahnya si Woga. Si Woga, 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 Woga. Atau blacksmithnya kita. Woga, rumahmu aku upgrade, oke? Okay? Cave Bear Skin. Atau beruang gua. Kita udah dapat itu. Itu ada di ujung kanan untuk yang aku nunjukin tempat kita nggak bisa ngambil North Clay itu tadi. North Clay sama North Stone. Dia emang tipikal orang yang sombong banget kayak gitu ya. Eh, aku baru sadar di sini Tucker banyak banget dapat sebutan namanya dia. Kalau sama si Woga dia dipanggil si Peaceman atau manusia kencing. Sama si Jaima dipanggil kaki gajah. Terus sama si Sayla dipanggil Beastmaster. Itu pun sama si Tensei juga dipanggil sama Beastmaster juga. Kalau sama si Karus dia dipanggil brother atau saudara. Ya. Mamut skin, kita udah dapetin mamut skin. Lebih tepatnya aku udah dapetin mamut skin. Upgrade rumah si Sayla. Nice. Untungnya materialku cukup buat upgrade rumah mereka ini semua. Terus rumahnya si Garus. Kau juga aku upgrade. Semoga bahannya material habis. Wolfskinnya masih ada, tapi untuk North Black, Rick, North Clay, sama North Cedar nggak cukup. Lihatnya masih kurang sedikit. Terus kita bakal ngelakuin misi dari si Jaima dulu. Jaima, untuk misinya si Sela mungkin aku hindarin dulu untuk takutnya itu jadi misi utama atau story. Ini orang aimnya bagus banget si Jaima ini ya. Dia ngelempar tanpa ngeliat loh. Pemburu membutuhkan mata yang cepat. Harus melihat. Oh. Refleksnya pun cepat banget. Apa kau takut akan malam?
terlalu sih, cuman kalau untuk monster di malam atau hewan di malam hari agak menakutkan sih. Mama Fadi. Kaki gajah. Tunjukkan mata pemburumu. Barju halchi hada. Chau hisu chau da. The tall elk bits at tall elk itu apa? Aku nggak tahu. Kita suruh ngebunuh itu. Dan di saat malam juga. Mama Fadi. Mana tujuannya? Sini. Berarti kita teleport ke sini. Fast travelnya nggak bisa. Kayaknya terlalu jauh kalau aku nggak bisa fast travel. Yap, benar, fast travelnya nggak bisa. Oke, kita menuju ke tempatnya si Jaima. 2900 loh, jauh banget boy. Astaga, nggak bisa fast travel pula.